Jordan. Putra ketiga daripada empat orang adik beradik ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian, mempunyai kewatakan yang beriang dan murah dengan senyuman manis, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam setiap tugasan yang diamanahkan dan suka membantu guru dan ibu bapa. Beliau juga seorang yang penyabar, penyayang dan manja. Beliau sangat disenangi oleh rakan-rakan. Sejarah awal persekolahan bermula di Tadika Perpaduan Taman Seri Pagi pada tahun 2011. Dari tahun 1, 2012 hingga kini berada di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Pagi ini. Beliau telah berjaya memperoleh keputusan 8A dalam peperiksaan UPKK dan 8A1B dalam peperiksaan UPSRA. Seorang yang konsisten dalam pelajaran dan telah berjaya memperoleh keputusan 5A1B dalam pra UPSR 1 dan 2 serta bercita-cita menjadi seorang doktor pakar di masa akan datang. Masa lapangnya dipenuhi dengan minat membaca dan bermain bola sepak. Beliau banyak mewakili sekolah dalam aktiviti koakademik seperti pidato peringkat daerah dan nasyid peringkat negeri. Mempunyai daya kepimpinan yang istimewa, merupakan ketua pengawas pada sesi 2017, ketua rakan surau, ketua kumpulan nasyid sekolah, membaca doa sesuatu majlis dan menjadi imam setiap kali solat berjamaah di sekolah. Beliau juga telah dilantik sebagai pengerusi Kelab Pusat Sumber dan unit beruniform pengakap serta ahli jawatan kuasa permainan bola sepak. Seorang yang bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Kini, terlelai sudah biaya data diri, serlah kehebatan persada akademik, anugerah cemerlang motivasi diri, demi masa depan penuh dinamik. Maka dengan ini dinobatkan putra kepada pasangan Encik Zainuddin bin Puhasan dan Puan Zariah binti Hashim, iaitu Muhammad Hatimullah bin Zainuddin sebagai tokoh putra cemerlang Sekolah Kebangsaan Taman Seri Pagi bagi sesi 2017. Tahniah, tahniah, tahniah kami ucapkan. Dengan ini, persilakan ya tokoh untuk menerima anugerah. Sekarang kita saksikan tayangan slide tokoh putra terbilang 2017. Thank you.
kembali mendidik dan memberi pengajar pada anak yang mengakumulasi pengetahuan dan ilmu selama dia bersekolah di sini. Perlahan memberi kepercayaan kepada hakim untuk mengalas jawatan ketua pengawas pada tahun ini. Hakim, sejak kecil hakim ini seorang anak yang baik dan berdikari. Semakin hakim membesar, sifat tanggungjawab itu lagi terselah. Sebab apa saja yang mama suruh lakukan, hakim akan cuba lakukan. Akhir sekali, pesanan mama pada hakim, perjalanan hakim masih jauh. Mama berharap semoga hakim belajar bersungguh-sungguh dan mendapat apa yang hakim cita-citakan dan menjadi teladan yang baik untuk adik-adik dan kawan-kawan hakim. Dan mama sentiasa menolong hakim apa yang hakim celuri. Yang penting solat jangan lupa dan solat pada waktunya. Mama sayang hakim sangat. Baiklah, sekarang kita ke anugerah tokoh putri terpilih.